Oh, jadinya kadang-kadang minta-minta kelek. Minta-minta surah buji pula. Yang lagi cok peng jelek. Nak kata minta surah, ha? Oh, tunggu-tunggu lah. Tunggu, giban tunggu. Boleh tak ambil dan tunggu. Nak pada itu tunggu, cik gejuk tunggu, nak telaka tunggu. Cik dah cik, ahan je. Lagi yang mana je? Aku pernah rawatnya dua-dua. Ahan je. Mit gejuk sama. Le gejuk sama. Kullu lahmun nabata min haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, neraka lebih layak mereka tempati di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapa, adik kakak, abang, para undangan, gure-gure luntuan ban-bandum, tengku-tengku, abu, abia, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang luntuan muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja itu milik bagi Allah pada malam yang mulianya oleh Allah mentong memberikan kesempatan kepada getanyo sehingga getanyo kadapat hadir berkumpul di komplek pesantren yang penuh barakahnyo. Tujuan getanyo ibu bapa hanalain pertama sekali untuk mencari dan mengharapkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Seterusnya dajak dengan ceramah agama. Kemudian salawat dan salam hana tuo dan hana bosan-bosan kita nyamulake dan memohon kepada Allah agar selawat dan salim kita nyo selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu, doa restu getanyo bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mantong nafiru duatu di atas permukaan bumi Allah. Yang mulia, gurai getanyo bersama abia sebagai pimpinan beserta keluarga yang sangat tuan muliakan, para dewan-dewan guru yang na di pesantren getanyonyo yang sangat tuan muliakan, tengku imam sebagai pimpinan hukum beserta dengan jajaran hukumnya tuan laki muah bapa, hana mungkin kita sebutkan satu persatu mengingat wate hana memungkinkan, yang sangat tuan muliakan Bapak Kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang na di gempung kita nyonyo yang sangat ulun tuan hormati, ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang sangat-sangat ulun tuan hormati,
dan juga kepada gure-gure ulun tuan yang kehadir malamnya yang sangat ulun tuan muliakan. Bapak camat atau yang mewakili yang ulun tuan hormati, Bapak Babinsa atau yang mewakili yang ulun tuan hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang ulun tuan hormati, dan seluruh para tamu undangan yang kehadir malamnya yang sangat ulun tuan hormati. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapa, adik, kakak, abang yang ulun tuan hormati. Teristimewa kepada adik-adik ulun tuan santriwan dan santriwati generasi penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang yang sangat ulun tuan sayangi. Terima kasih kepada gure tengku moderator acara yang kaguhui ulun tuan tuk dong di ke bapa ibu Hanatrip Mufiat untuk menyampaikan ceramah agama yang insyaallah di hati akan ulun tuan sampaikan ubina alme yang saafnya Allah putinggah ba ulun tuan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti biasanya sebelum dan tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh, lebih dilel dan tuan melakai mengah patna kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian dan tuan inonte. Kadang silap lidah ulun tuan. Out loss control ucapan ulun tuan. Gasa kadang narik ulun tuan. Jip kesakit hati kadang tu wate bapa ibu dengar. Tupeh perasaan kadang tu wate kakak abang dengar. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofon nyong. Lebih dile ulun tuan melake mu'ah. Pekai ibu bapa pun mu'ah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo ibu bapa harapan ulun tuan malamnya. Bila seandainya penyampaian ulun tuan malamnya untuk kali pernah ibu bapa dengar, mudah-mudahan wajib keulang kaji. Dan bila penyampaian ulun tuan ini untuk ibu bapa menyalahi daripada apa yang ke ibu bapa cukup, umpama ulun pegah ini untuk je yang ibu bapa dengar bak majlis taklim hanje, atau sebaliknya yang ulun pegah ini untuk hanje yang ibu bapa dengar bak gure tanya bak abia tanya ino je munyona hal yang lagi nyontek bapa ibu bentuan ban bandung harapan lun malamnya dak je nya tolong lom habal yang kami pesahih bak gure-gure bitanyo yang na di kampungnyo kalau bukan legop nyantuk kon lagi nyang lagi nyo yang butuh harapan lun ibu bapa ngucu acagop nyan ngetinggai ada ulun sebab beliau-beliau nya lebih rasih lebih alim lebih mengerti syariat ketimbang ulun tuan konjit lagi nyan alhamdulillah dalah ya dah mulai ju banatri penyo malamnyo dandang itu hujung talake be mamunyo oji penutuh pula pun be nyo untuk klarifikasi mantong ulai di o ibu bapa ulun tuan ban bandung ya nyopat mantong dan lun pidato kali nyo payah lun pegah tentangnya. Cuba tilun baca komen agak-agak melain dia. Hanya kengkala-kengkala bak tidur wanya kala lah. Mata lah timbak cupe. Ngon timbak cupe viral tanya kira. Nyo lagi nyo bak. Nyan video nyan wate nyan gecok li panitia di lapang. Dan gepe'i legaknya gelake izin ba ulun tuan cuman untuk yang pe'i video ulun tuan ibu bapa so mantong siapapun orangnya tak perlu meminta izin karena izin dunia dan akhirat mudah-mudahan yang pe'i video tentang dakwahnya ibu bapa begenilai sebuah ibadah di hadapan Allah sehingga di akhirat. Nah, peju. Cuma lu nak BO malamnya. Yang pe yang kan edit ke BO. Edit. Be ancur dak di. Ekon ino tanyo sadong ibu bapak tak pegah habanya pun out loss control tanyo. Kadang-kadang silap haba dan nyonte. Kadang gasa narip dan nyo ino. Jadi kalau menan la jawaknyo pe yang kon saban awaknyo ilannya do nah. Untuk komen-komen negatif positifnya kan keluar. Tapi hanya masalah ji. Terima kasih lun tuan kepada komen-komen yang baik dan juga terima kasih lun tuan kepada komen-komen yang mengoreksi diri pada lun tuan. Ngon koreksi
adik-adik lontuan, abang-abang lontuan, ngonyan ke lon bisa merubah diri lontuan. Genyan, terima kasih cik. Dah ya, nyan masalah timbak tupe malamnya ni bu bapak. Nyokon masalah jirut hanjirut lon pegah malamnya. Nyokon masalah hukum. Mamunya hukum timbak tupe tunggu jirut jirut. Timbak ju. Yang lon sampaikan malamnya adalah rasa kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah. Kedua boh tunggu ikurek bau lah timbak lah ju. Menyotruk hati timbak. Gengnya. Oh tunggu dah berak untuk di lah. Oh tunggu dah pajuh. Tunggu mu yatim piatu di aneh. Hidrop lah ju. Pajuh. Nah dun jam. Kon jam boleh. Cuma yang kena sampaikan malangnya tentang hati nurani. Kalau dengan binatang yang tak berkapasitas merusak nama baik kita manusia, tidak bisa kita berkasih sayang. Hana pelumpo sama tanyo bang. Yang mereka-merekanya berkapasitas untuk merusak nama baik kita, kita bisa berkasih sayang dengan orang-orang. Genya. Oh matalah di mati mbak? Yuh, genya. Genya kan? Matalah poh-poh? Yuh. Genya. Dahlah ya, anyokah. Tema getanyo malamnya dan malamnya pun lun baca spanduk yang dikirim oleh panitia bak ulun. Padahal kapadiru yang kau lukut dikirim oleh panitia spanduknya, tapi hana ulun baca yang diatinyo. Dakwah Islamiah dalam rangka hut majelis pemuda taubat yang kedua. Jadi malamnya kunyulun tupu malamnya bahwa nyo judul. Mamunyo malamnya judul dan tupu menurutnya laju bahan malamnya. Itanyo kon malem dah. Ilun kon sarong dah. Nyo bahasa labu haji yo. Bahasa awaknya ana juga ulun. Kan juga bahasa labu haji. Kan mun hanjut dah wow. Dah lah ya. Dah. Tak garis besar, tak garis bawahi dile tentang taubat. Taubat. Nyo ibu bapak dan tuan ban bandung, kita diwajibkan bertobat itu secara pur. Segera. Apapun kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan, nyo ibu bapak taubatnya itu secara pur. Pur, segera. Ruh dah mengencip. Bubagah taubat handi. Walaupun tengok balik lah. Ngobungoh taubat lah. Minya ula-ula tunggu. Mandahana ula-ula apa dah cak? Cik Kamunan. Jadi mana lagi nyo? Taubat ini berlaku kepada seseorang yang berdosa. Dan Bandung tanyo manusianyo ibu bapak tanpa terkecuali, Bandung tanyo mempunyai dosa dan kesilapan. Kecuali itu, para nabi dan rasulnya Allah yang maksum adanya. Jadi para-para nabi dan rasul, walaupun para-para beliau yang mulianyo ibu bapak mempunyai kesilapan dan kesalahan, tapi kon kapasitas getanyo umat mengatakan bahwa beliau yang mulianyo melakukan kesalahan. Jangan. Nabi Adam tunggu kon naji salah tunggu lem salah haji menyolom salah menabi Adam na salah baik pun sama salah Nabi Adam on salah tanyo. Kesalahan atau kesilapan yang terjadi pada diri seorang rasul nyojit ke rahmat bagi tanyo umat. Filat tanyo umat jika laknat bagi kau. Filap baca otak menggok. Nanti nanya aku. Nyo. Kesilapan seorang nabi jika rahmat bagi ketanya umat. Contoh. Nyo contoh. Silapnya Nabi Adam alaihi salam memakan buah kuldi dengan Siti Hawa. Kalau seandainya ibu bapa watenya di siang Jumaat itu Nabi Adam tak memakan buah kuldi. Ya. Hana dupajuh buah kuldi watenya. Nah, tanya malamnya. Pak lahir tanya, Pak Anik Batik. Hana tanya. Ngan silap nek tanya Nabi Adam. Maka hadirlah kita ke permukaan bumi ini sebagai khalifah. Nya makanya abang-abang dan abang bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu bani Adam khata'un kelin Nabi. Setiap bani Adam, anak cucu Adam mempunyai kesilapan dan kesalahan. Namun, sebaik-baik orang yang mempunyai silap dan salah, yaitu mereka yang mau bertaubat daripada dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Jadi taubatnya tunggu kibar. Pakon tanyo nasalah ibu bapak. Ingat ya. Kenapa kita mempunyai silap dan salah? Karena na hawa nafsu. Malaikat tak pernah salah. Pangkon karena hana hawa nafsu.
Tanya aku buat salah. Nah, hawa nafsu. Sebab mana ni? Makhluk Allah yang paling tegar gepegat oleh Allah di dalam bumonyo ibu bapa abang dan tuan ban bandum yang pertama buso. Yang buso. Nyo buso terletaknya tegar kuat. Tak pegat jumatan dah buh buso karena tak yakin buso yang kuat. Tak pegang pondasi rumah. Tak pakai buso karena tak yakin busonyo kuat. Kuat buso. Kuat buso. Anak pati, cicok buso kan dengan mbak kuduk. Tiga ilap kawan ha. Kuat buso tegar. Namun ada makhluk Allah yang paling kuat daripada busa tunggu. Ada apa? Api. Api lebih kuat daripada besi. Sekeras apapun besi, sekuat apapun baja, apabila besi dan baja bertemu dengan api, maka akan meleleh besi itu. Meleleh. Apu ibu bapa, munyaubit, munyaubit mandong jik kengon. Makhluk Allah ya. Kalau karaya, apui karaya, apui jika lawan bagi tanya. Apui tutung rumah, tau kemuk dong ni nak. Dia tanya jino tapi rukuk bang. Pakai keh, cantik. Pakai keh. Pakar jik bisa tapi rukuk pakai keh. Karena apui ubi. Cik ujo apui keh, biar apui tutung rumah. Selamat untuk kau. Ngongon tanya masak ni nak. Nyanya. Jadi api itu kita butuh dan jadi teman buat kita. Ibu-ibu masak di rumah pakai kompor gas. Karena ubit apui. Bisa jit kengon. Tapi ketika api itu mulai membesar, maka dia akan menjadi lawan bagi kita. Oh, berarti tungku apui tegar tungku. Tegar. Nah, yang lebih tegar dibandingkan apui tungku ada. Apa? Air. Sebesar apapun kobaran api kakak abang dan tuan ban Bandung akan padam apabila ia bertemu dengan air. I juga tunggu juga. Nah, yang lebih juga dibandingkan i tunggu. Nah, toh awan. Seberat apapun air, namun awan makhluk Allah yang tak bisa dipegang mampu menyerap air puluhan ton adanya. Nya yang meme ujian kena so. Orang me kena bali yang itu kena. Awan. Awan kuat. Berarti awan tegar tunggu. Tegar. Nah, yang paling tegar dibandingkan awan tunggu. Ada apa? Angin. Seberat apapun awan yang mengandung air, angin mampu membolak-balikkan awan itu sendiri. Me kedai labu haji biu, me melabu biu, me kampung don biu, me kena biu, bagi kedai biu. Makanya nak ujian pak. Yang tahu apa buat? Buat angin. Tanya ada tulah awan. Nah ya. Angin sama ngon apui. Kita butuh kepada angin. Ketika angin masih kecil, dia menjadi teman buat kita. Ketika angin sudah mulai membesar, jika lawan bagi dia. So aku nak mengon angin putih beliau. Nak kemah dia. Tanya pergelak ke angin. Tanya pakai Honda bang. Bocor atau habis angin ban Honda tertulak bak bengkel. Kudakun bak awak bengkel katanya bang. Bang tolong pasal angin biu. Kau nak angin tadi pasal? Kau anak tak kira bang pasal warna biu lah nyaman. Anak. Pergelak tanya ke angin. Angin kita butuh. Saking butuhnya kita kepada angin, truk bak urang merajah pengelagangnya. Ya kan? Mana mamanya ai. Ke jauh datang mudim datang tenda tenda juga galang-galang eh galang-galang entang tenang dengan berkat kalimah la ilaha illallah. Wili. Angin. Ucup akan tidak ada angin. Wate gepuh ni orang merajah. Ibabah ipo. Selamat orang merajah. Kan? Kita butuh kepada angin. Dan ketika kecil angin itu menjadi lawan bagi kita. Teman dan ketika besar dia menjadi lawan. Berarti tunggu angin juga tunggu juga. Nah, yang paling tegar dibandingkan angin tunggu ada apa? Gunung. Sekencang apapun lajunya angin abang dan tuan ban Bandung, apabila merumpok ngan gunung, maka angin akan terpecah menjadi tiga bagian. Ha ipo le gunung angin. Angin le gunung. Menantu angin tu nani kele ketua angin kahwi don nun.
yang nyo waduh anak apa anak pengapa badai gese angin berarti gunung itu kuat tunggu kuat. Nah yang lebih kuat dibandingkan gunung tunggu. Nah so tanyo manusia ba. Betapa banyak gunung-gunung dan batu-batu di gunung itu hancur luluh berantakan dengan sebab ulah tangan tanyo manusia. Yang dipujuk ini awaknya pumuh nak selamat gunung ini. Ha ik ngon jaro ngombeku ngombeku. Yang gunung berhancur. Batik gajah tak putrul. Gajah macam mana itu pun nak batik ni dah. Pitanya. Hancur luluh berantakan. Nyo sebab siapa? Sebab ulah tangan manusia. Betapa banyak sudah butut-butut gunung ngon sebab ulah jaro tanyo manusia. Ya, yeah. Diterobos. Pugot jumatan atau pugot jalan, purek gunung. Gunung tak lebih kuat dibandingkan kita manusia. Oh, berarti tengku tanyo manusianyo yang paling tegak, betul. Nah, yang paling tegak dibandingkan tanyo manusianyo tengku ada. Siapa? Hawa nafsu. Sekuat apapun kita manusia bang, tapi hancur dengan sebab hawa nafsu. Padit arame tungku-tungku tanyo hilang martabatnya sebagai tungku karena memperturutkan hawa nafsu. Betapa banyak pemimpin-pemimpin kita hancur nama baiknya, dielam penjara karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Betapa banyak keluarga hancur inongon purumo dakongo inong mupita. Anak ditinggai rumah, lako ditinggai inong-inong berangkat jauh. Itu kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu mampu meluluhkan makhluk Allah yang paling kuat di permukaan bumi ini, yaitu kita manusia. Oh, berarti hawa nafsu tungku yang paling tegak. Hawa nafsu. Nah, yang paling tegak dibandingkan daripada hawa nafsu tungku ada apa? Iman. Sekuat apapun hawa nafsu seseorang, apabila iman kuat di dadanya, hawa nafsu mampu dibendung oleh iman itu sendiri. Hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan, namun ada iman, nah iman, iman yang tukang dan kacau juga hana wa amino kacau juga. Yang kami yang pemuka ina hana payah katile entek ngaka gula mentong kampu boblong juga. Kele iman tanya matanya, walaupun tak ada pemiliknya, namun Allah selalu memandang perbuatanku. Hana jade. Maka ji untuk menguatkan imannya bang tebutui ji. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk kita akui bahwa adanya Tuhan. Hak disembah itu cuma satu Tuhan. Tanyo ibu bapak, zikir itu mampu menghalangi seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Ciu jo, nyana peti, ciu jo. Tanyo dah kena ucuk ada go. Kegolong tak cok, ujung mengetip dia, jadi ada cok. Jujur te. Nyata kena kuplung lima go. Menan tak buka, mula yu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadeh tak jauh. Pakon, karena zikir menguatkan iman kita. Iman kita mantap, keyakinan kita yakin ketika itu bahwa Allah sedang memandang perbuatan kita. Kenya. Tengah mu pakai ngoinong ci merati. Gaduh. Jin lah korenya. Ku nak tambah akah mu jo. Ku duk jo ke jin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Menyonyo takun terade lah kau dengan anak. Imumet anak jirik ni. Taat tak berumah lu ni. Ya kan? Itu dah. Hawa nafsu. Maka taubat. Abang bapak ibu dan Bandung yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya. Jadi taubatnya tunggu dari dosa mana yang mesti kita taubat? Pertama dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Insya Allah kalian Tuhan sampaikan tentang taubat kita daripada tak memahami tentang fardu ain. Nyontu adik-adik yang muda-muda deh. Nyo kalian satu masa nanti akan menjadi imam. Suatu saat nanti kalian akan menjadi kecil. Tabuh mata tengok kalian akan menjadi anggota DPR. Awaknya akan jirat lupa tengok. Bumustina dilandasi oleh iman tengok. Nyo kamu yang ketua Tuhan apa ni lah mon, dua orang tu mati yo. Pulang na yang tuan dua kepada dua puluh dua, banyak kali vaksin lego, kali vaksin lego. Yang kali vaksin lah harapan dah nali ya.
Tungku napatin tungku. Nah. Adik ko. Wago. Tinopak aku lawan. Lewe cik pun gaduh-gaduh, gaduh-gaduh cik jenuh. Kamu pandai harap-harap yang keawaknya, semua yang muda-muda. Ya? Kalau kalian sekarang adik-adik lentuan generasi tabi mengencip umpamanya, hana tim jak buit, maka hancur ngon hana hancur gampungnya tengok, pasantrennya tengok, tergantung kepada tangan kalian. Tergantung bak awaknya. Nah, gini. Kak. Jadi yang pertama sekali tanya wadah bertobatnya ibu bapak Reduaban Bandungnya adik-adik. Bemenyesal tanya yang bemenyesal kita itu daripada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Bemenyesal tanya. Otna menyesal tunggu. Tanya pupuk salah. Bemenyesal lagi tanya. Bersama lagi menyesal tanya nyobang ibu. Di ketika anak laki kue bak tanyo, laki jajan bak tanyo, kemudian kita tak membelikan jajan untuknya dan kita bawa pulang dia ke rumah. Ilaki bak tanyo, umpama ilaki bak tanyo, bak kedai ayah, es krim ya, es krim ya, es krim ya. Anak payah beli lagi enggak? Jawab. Datari anak tanyo tapuwa urumoh bang, tu urumoh mantong dia menangis ketika itu. Dan leh maghrib tu um atau leh isya kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala menyesai hana dapat es krim ada nyapa menyesai ba inan ketadut do kedotanya masing-masing ya Allah ya Tuhanku kadang laki-laki es krim dia ni yang kenyang keleluh ya Allah maya ya nauta padahal tanya laki mah rasa dia oh untuk tanya tak turun nak untuk go masuk laginya. Salah ya Allah Tuhan ku dak kublo ju puno ya Allah dak kublo ju puno sabo hana menghayul le rubi lima rubi ya Allah. Ya Allah munyo udip ke anu lun tiga ya Allah munyo udip ke ya Allah kon sabo kublo ngoncung iku kublo. Penyesalan timbul memang di kemudian hari. Menyesal tanya yang menyesal. Aloh gunung dibandingkan penyesalan kita ketika itu bang. Ulun hana bica, hana bisa menyesai lagi yang tungku wate lumpu buat desa tungku hana bisa lu menyesai lagi yang apa tron sebab tingkat tu tu bu menyesai tanya pu buat desa bang lagi menyesai urung tali lengan pu rumo ingat ingat deh rata rata tanya yang tali le inong menyesal munya tengah bengi oh iblis menguasai kita. Ken-ken leh orang tua tanya apa? Munyo dalek kajah deh jendi weh gatih lebih ni bak yang menyesal kita. Kuk-kuk-kuk dalek leh. Kelih nak lelah mak oi bang leh tu. Leh, munyo nasa kubeh serupeh. Kuta lelak kahai kutanggung leh dah. Kajrah tak dah udek muka. Leh! Dia tanya, dia kata liat leh inong, tanya duk pasal gua bintih, tanya tamong lam kamar. Kemudian dia nyan patuh baju lam tas, tanya. Setelah itu ambil pekakah-pekakah, tanya yang nadi rumah tutup asbak atau patuh lantar. Berangkat, tanya tawa rumah mak, tanya munyo mantong mak, tanya. Atau berangkat kita kembali ke rumah adik kita. Menantruk, tanya rumah mak, tanya tak mengadu bak mak, tanya. Mak tanya bak mak dia mengadu tetap tak salah hinong tanya. Konyo jalan pun ya. Mak. Luar nali dengan mak anu luar mak. Pakam. Tak kucerik. Pakam kan cerik. Hai aku tanggung. Put belian lun kerja di bandar Aceh. Mak lun kirim peng kerja habis. Mati luar mak muharum hana tinggal. Telun luar kena hana muka pek. Mak tanya si buruk-buruk tanya bang sejelek-jelek kita seorang anak tetap orang tua kita membela kita. Puih oh mak tanya. Kamak tegah konyan bek ngonyan, ngonyan je kakara. Konyau je ni. Tapi pembelaan ini bang kakak dan tuan pan Bandung tak dapat. Mau hidup nyo ino hat tengah lenjek kopi ya tengah hidup lampang ke tu. Mamnya jino tu duduk lampang ke mak lu kan nak hidup lampang ke.
Nyuci gara-gara inong. Mancong tapusan lah inong tanyo. Tapusan lah inong tanyo. Gara-gara inong lom nyo hana jih lagi nyai pabih peng hana lagi nyo lom. Dudo tingat tanyo tanyo. Paki saraya cok aneng. Tayu bak go. Si minggu, dua minggu, le minggu, tiga minggu, empat minggu berlalu yang seperti demikian. Meling ke belen. Kamu mulai mati ingat tanya kumaan. Ngancit kah pasti? Menyona inong lu mentok. Nuku berhaluh-haluh cik ong salah lu cik ong kong talah inong. Put belen lu kerja di bandar cik. Tujuh rotuh lu gerimpeng ong berhabis. Cik ong salah lu. Yang kamu mulai tanya mengakui kesalahan kita sendiri pada diri kita sendiri. Namun belum berani kita ungkapkan kepada orang lain. Nyainan keluh nyantik di. Tamita syara, pagi syara tahu. Kan lagi nyan ujung ni. Tanya tanya mbak ngon nikah menurut kah kajak majlis taklim. Majlis tadi lebih sawo di. Lun aku jajak majlis taklim apa tantren bang. Tapi punya tadi leh nabi sawo bang. Nabi sawo bang. Kon hana cara cara nak tahu bang pucina buta bang lusna cina buta lo mak maksud ibu cina buta pagi di mengkawin le inong tanya ngurung lain dengan baru hadir utama mengkawin ngai inong tanya ngurung menganggap lain mengkawin gua lain le jadi ngom tu dah berkawin nampak aku lupa dah berserah apa bang mita tanya wadanya kadang-kadang tu tanya nyokan lagi nyobang menghalalkan segala cara untuk tujuan kita tercapai yakinlah itu. Tapi tahu orang yang kurung-kurung ngakai di u. Kau ngan lah. Nolah dek. Bubang. Ikah kata mengkawin wainong bang. Bang juk jelame. Bang juk penuo. Tapi ngon syarat. Tibulun kacri inong bang. Main jih punya model-modelnya. Bek tibulun mesti uroh anak sona tu. Nona tibulun kau ikim ju. Juk cip bang. Pelaganya. Kah mengkawin wainong tanya, yang pakai tunggu imu mentong tirong, ku kati inti tunggu tunggu atau yang hana pakai tunggu imu mentong kau nak indong hana nikah baku akau ah, kah mengkawin, lu mengkawinnya, kah dua belun tak pernah hana istri istri, apa mu pikiran tanya, dia tanya ulang mengumpat ngom tiga mah, mampu kau pernah lah, mana kau cerai tu, mampu kau cerai bang, inong lo, apa inong bang inong lo na. Pilun bang, oh anak ku cerai bang, lekai mengah bang, tu dia mah daji ubu cerai mati lo mengenang lo bang. Kira di mangat na inong bang, bengoh tanyokan nabu bang, ikupi kan di hibu bang. Mangat kira bang, dia akai inong bang agerai. Pilun bang, oh anak ku cerai bang, segala lo mengkawin, yang kurang lo tion bang, di kumum kawin lo, kamu tamah tion lo bang. Lung bang anak kuceri, mati lung anak kuceri nong lung. Mandi ketika posisi ini jawaban yang kita temukan, apa yang harus kita jawab? Jilame don jo ketahunya, bayu jo. Nak lagi? Mau jo ujung ni kon tanita cara, oh tak pernah behumui. Nolang kubang tu aku culok tiga ni. Ujung ni nyo. Kenya nak kai kan? Yang ada adik lung tuan Bandung, dadi. Maka sebelum kata talak itu terjadi ada jerit bek putubit gunci berapat babah tanya dek bek putubit kata talik semarah apapun kita kepada istri sesilap apapun istri melakukan dosa kepada kita buat talak bek kata putubi petul kak giga kuda 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 balik juga ku takut pegawai putul. Putul. Tanyo yang kamu keluarga bang. Makai kon lama agama tanyo yang mangat. Nyo kelime kon sebetulnyo kalau puruno wak nyo. Bapak-bapak lebih pengalaman ketimbang lon tuan. Mai lono puyut tukang pegah mendo. Masa-masa mata mu doa ada je be itu be kata tali dan babah tanyo. Genyo bang. Itanyo bang untuk mudah meredam amarah kita kepada istri. Oh tak puo ba anu. Tak puo ba anu. Tak kena tali inong tanyo tak kalau nanu tanyo.
melingling imatanan ya Allah ya Tuhanku. Nyong menyokup talu inong lun ya Allah nyong koraya ngetinguh hanyut lun ngontoh jak mengen. Anu urung lain tinguh tutut lilin ngonayah wateh koraya anu lun ngontoh. Wateh jak pajuh kanungi mulut anu gok tinguh himele ayah. Kemudian anu lun toyan tukang mi. Sebab amarah seorang ayah akan mudah meredam apabila amarah itu dapuh ba anung kita nyong. Bek takadon ba inong da nyong, takadon ba inong da nyong, cik langkarang gaya da cilok ya menga. Bek bakji takadon. Ya nah. Tadi makanya bawa-bawa bandung, petun sebelum penyesalan itu timbul. Timbul. Akhirnya, petun. Bengeh inong tanya umpamai, bengeh inong tanya di rumah. Tupi tanya ulu adik-adik. Tupi ulu adik-adik. Dan nyo adik-adik yang muda ingat deh. Bek mu paki ngu inong. Nyo yang baru-baru aja, yang ban-ban mengkawin. Tanya nyo dek kan pernah nanti sampaikan. Nyo mungkin pernah awak nyo dingo-dingo. Ayo. Tanya na lepoh tahap iji. Na lepoh tahap. Pertama, dalam perkenalan dengan seorang perempuan. Nyo amarah tanya tidak begitu kuat. Bate ban-ban muturi tanya menginong coba galor. Oh, semuanya indah. Pundong ge. Budak e dipah. Dah makan belum? Konya nah. Dah mem belum? Dah mandi belum? Mak yang tukang pelahi di mutijo hantam itu nyong katengut mak. Katanya. Itulah indah kek natu enggak kek nana. Ah, di dabuhnya. Itu indah. Amarah kita belum memuncak. Tapi setelah khitbah, setelah tunangan, amarah kita mulai bangkit, mudamah biu. Lenyan lu mekawin. Mulai lo. Tinggi lagi tensi kemarahan kita. Maka ini tuh bagi tanyo agam. Mesti sadar dek. Kita laki-laki sebagai suami pemimpin dalam rumah tangga. Tanyo agam bek cemen. Bek cemen. Bek lebay. Jangan lebay kita. Tanyo mau agam. Tanyo dawa rumah tuan. Tanyo mak tuan. Tanyo. Tabo-tabo mata kadang inong. Tanyo nyok menghapak tanyo. Bengeh gitu tanyo. Sebab inong tanyo manusia juga. Dia punya amarah. Tiga kau bengeh katanya. Nyobek bengeh, wate bengeh inong katanya. Wow, rumah mak katanya tak mengadu buat mak katanya. Betul. Usahakan itu selesai dengan diri kita sendiri. Bek roh-roh mak. Mau pakai ngomong mengadu buat mak. Kau cengeng lah. Cengeng. Tadi makanya kena ambek encik kan banidut lenong tanya ndu ngebek dia ngebek no ih bak ini ai tanya ke tanya mulai muka hanjukat ini juku eh rumah mak ka hangku lon wa rumah ai bek lakenya bumaga bek ih mbai bai hana ka ih bai hangku ku ih bako bubu eh no bubu kamu eh no na rumah ka rumah mak ka mak rumah mana ko rumah don cik hangku rumah mak ka bang rumah don. Lu biar tidak lagi mahal, aku lebih. Mesti capak aku kata itu. Bagus ya. Tengok bunga hamba na. Sebab tanya ni bang ya. Ini kebiasaan. Tanya punya kata tak tak pertimbang inongnya kakak-kakak ibu-ibu nya bu ingat awaknya. Kalau bengih-bengih ke laku, bapak si gogo. Putin-putin ke habis-habis dah. Sebab kamu punya kamu mulai bengih inong kamu ke kamu. Kamu lakon mati rasa. Mati rasa ke kak? Siapa yang nak beri? Duk buat gede yang nak pahit kamu. Jik kupi yang nak timang. Cik awaknya. Maka oleh kerana demikian kami butuh kepada kalian. Si gogo hargai kami. Kamu bohium awaknya. Awaknya bohium kamu. Laginya. Si gogo bengih kamu turut awaknya. Si gogo bengih awaknya turut mah kamu. Lon tunggu lon tapi turut lako lon tapi bengih di bandung. Itu terah apa awaknya. Matuhi lagi nyo. Memangnya masalah itu kan bandung dulu sana. Banyak bakdon pertanyaannya. Tanya orang yang gupung rumpok ngon lako. Tanya orang ibu bapak urung Tuhan. Na wali. Ada wali. Kun bak wali tanya. Kun bak wali agam. Lagiannya ni. Maka ni tanya leh mengkawin. Bek aku putus saudara dengan wali. Saudara dengan wali. Walinya tempat kamu ngadu. Awaknya yang tukang pemukumpuk. Tanya di leh. Tanya kita mengkawin. Bek jangan pernah. Jangan bek sagai. Kita mau pakai ngembang tanya.
kebanyakan daripada kalian ada baka putimang uung inong kadang-kadang jika nupaki on saudara kita sendiri. Baik, dan tempat tawa. Adik tanya yang inong dan tempat tawa, tanya kita dipakai, tanya leinong, tanya. Bang tanya yang agam kakak dan tempat tak mengadu ketika lapor, tanya ditinggai, tanya. Baik, pakai-pakai dengan bang, tanya. Baik, pakai dengan adik inong, tanya. Tempat tawa. Bumu gek-gek tanya. Inong lo nunggu, inong lo nunggu, inong lo nunggu, inong lo nunggu. Kan anak ibu, anak ibu macam darah ni dengan bang. Eh, pegak apa inong tanya bergek-gek. Ini anak adik lo. Dari ubik kamu turi ngaji. Ngangkah tu dah kamu turi. Pegak bergek-gek. Kalau seandainya inong tanya bengih ke mak tanya. Mak tanya bengih ke inong tanya. Yang cah dah pilih tunggu. Inong anak curah pilih. Sebab dalam dunianya bang, na yang bisa pilih, na yang hana bisa pilih. Nyokunya ipunan buah si malakama. Munyo inang bunge, mak bunge, toh tak pilih, hana pilih na. Nyoku pilih inang mak leh, inang pun duduk. Hana bisa bang. Karena inang tanya pukulnya, tanya bak inang dia membesarkan anak-anak kita. Tak boleh pilih inang leh, tak tinggal mak leh. Han juga cik munam, karena mak yang bukan pelahirnya. Lagi banci itu mudang tengok. Mereka dah peraman. Bagi cakap, maka aku dapat cakap-cakap bawaknya. Yang tengok, bukankah kita laki-laki ini ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pembimbing, pemimpin bagi perempuan. Carilah cara. Ini dah cara untuk peraman. Pada semengah-semengah. Bukankah berbohong untuk memperbaiki dua orang yang sedang bersengketa dibenarkan dalam syariat kita? Bukan saja tidak berdosa, bahkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yenya, tapi kan pembulet Nabi. Nabi hantam tulet. Coba Nabi tengok tanya. Yo je tuletnya, Pak, kau nak tulet Nabi. Nabi hantam tulet. Nah, aku tunggu dengan dua cerita tunggu bak gurai-gurai dengan tunggu Nabi rogun di tunggot ke Nabi. Kemudian naukun tilik ilikut. Nabi gegete tak bolangkah. Awai no gedong juga kalon. Gelekir gegete tak bolangkah. Teruk ukun tanyong. Na kalon guna ya Rasulullah ukun lewat ino. Bekeli Nabi Hana. Yang kan tulit? Yang tanya tulit. Yang berjoy. Yang jujur. Wate gedong ino. Nah. Wate gedong ino Hana. Yang tulit berjujur. Jujur. Bapak tulit. Kalau tak yang tingkat Nabi pernah berbohong, kafir kita ni, kafir kan yuk. Kamu tulis Nabi, tanya yang tulis. Lupa Nabi dia duduk. Oh, tanya kadang-kadang minta-minta kelek. Minta-minta surah buji tulis. Yang lagi cok peng... jelek. Nak kata minta surah ha? Oh, tunggu tunggu lah. Tunggu, gimana tunggu? Boleh kah tak ambil dan tunggu? Ini kan pada itu, cik gejuk tunggu, nak telaki tunggu. Cik dah cik, han je! Lagi yang mana ni? Tak pernah lah awak nak dengar dulu. Han je! Mit gejuk sama. Le gejuk sama. Kullullah munnabata min haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, neraka lebih layak mereka tempati di akhirat nanti. Maka baik cik. Rashi wal murtasi ar-rashi wal murtasi finnar. Urung togok dan urung terimang togok nuraga pre. Kan nuraga. Baca. Ni mula ulang ni ku. Mula bilin bilin ni. Lu dak yo ku, mau tu yo ku, mau tu terong ku, mau tu. Ki juga baca. Bang. Bang ko tengok bang. Ana tahu. Pilih dun bang, golam gede. Empat nak pergi juta bang, adik go barang keluarga empat pergi juta. Hampe. Dekat pasar tu. Kamu dah jual kan? Kamu dah jual tu? 2 juta bang. Kongkuk pegah pegah ha. Balik pucuk bang beng mata boh ikan, ada 10 juta ada padi ramo banco bang. Nikah yang kenyang kalau pegah beng. Kalau gue pegah baik, maka kakak rak sebetulnya dah anak kajuk peng bangong kak kasih bakah deh, beli bakah makanya kok kajuk lagi nya gibang nah itu, tapi bang jangan mangat dong, dapur-dapur peng, cibakah bang
Mam kajuk lagi nyok kakak. InsyaAllah lah pun insyaAllah. InsyaAllah di dabulahnya. Kan menggelan tiga dabulah no. B. B. Jangan. Ayo apa nomban bandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka bumunyi sai tanyo lagi tatali inong ngon tali le. Laginya menyesal kita untuk bertobat kepada Allah daripada dosa dan kesalahan. Bumunyi sai bu o munyi sai. Kemudian berniat dalam hati tanyo hanta ulang le bu ya. Ijinya pada paksa bang. Perlu kita memaksa. Hana bidah itu mudah daripada telapak tangan yo. Untuk memaksa diri supaya kita meninggalkan perbuatan yang pernah kita lakukan. Nyoku contoh. Nyala kemang ade, kemang a. Bengeh waknya malamnya, bengeh kadang nyopon nyoku nuli gunung gunung. Am nyoku bengeh waknya sok mundang lah. Idok gak tuju jak le kena. Oh dan ding nana. Lam tama ha, wak lam tama ha nang tuna. Nyala wong pereh nana gek buat lah. Umpama. Kanyo kena tobat daripada mengenci. Ya Allah, ya Tuhanku. Hana guna dan mengen, ya Allah. Setahun setengah sudah saya bergelutan dengan jib, ya Allah. Tapi hana laba mubi'u. Yang nainong dan bengehku dan maktuan dan banjiku dan kemudian aneh dan dikandung dan jenuh lagu ikandung bu. Pengtikulan dan anak mumpat dan cerukuk kalah payah lumput turun jenuh. Nyuhan lilun, ya Allah, han lilun. Han lilun, ya Allah. Tajuk HP, tabuka, aju tabuka, tabuka menan, tabuka dia tak kalau ini ada aplikasi lo dah pun nanti macam kalau mana buha nyok nyokah yang tukang pun cuan-cuan lo, tatigon betrip, impu aplikasi, hapus aplikasi, gulu boom, tukon hapus, bye bye, dek. Mulai wonyohan ku tegon leka, kan? Berjalan sehari dua hari le hari per hari lima orang berjalan tiga minggu yang tetap ingat dengan dia ban dah buka-buka api dah buka-buka Google lah Google Play ya. Kadir je tau dah ujur apa be sekarang dah ujur kali ni menang untuk menemukan belah bodi belah je ucang bagi dia je putih nanti ya putih nanti handi kun cuba api ya handi paksa. Tapi kalau kita mulai tak ujo, ini kesempatan syaitan di pemangat lem tanyuin nanti. Paksa. Ginian paksa. Lagi nyanci tanya tinggal itu mayang. Paksa butuh mayang. Ginian. Makanya bangun tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memaksa diri untuk tak melakukan dosa yang pernah kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, yang kelima, mengembalikan hak kita sesama Muslim. Kadang naro tajuk ada gua di lebang, pulang balik. Kalau nak rezeki pulang. Ja tanyo. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Kapiu ge. Genyo pak lu kumuk laki mu ah bapak. Pu laki mu ah. Nyobe bengeh pak kelun. Pu de sia kah pak? Kameng bapak yang sabo humpung konya nyam buat lun pak. Yang gadong apa humpungnya kah bukan cok? Mata je lain kakak tak pak? Siblah buah kami ngapain kah cok? Mungkin kena tinggal minta buah pak? Buah kami ngapain? Tapi aku pun belum pak. Padi mau dengar pak? Buk belah juga punya tak pak pun ah dia cialun tak pak? Ah dia cialun pak? Buk belah juga nak kita mengah? Ayolah! Menyuhan Nabi tak pak pun ah pak hana masalah. Lun bayu peng bapak put belah judai. Tapi bapak laki jino, jino kalau menara teki lun. Kang ai lun bayu tiga tengah lun antur bio pa. Insyaallah lun kuluna, lun handi lun pubutnya pa. Lun kuluna pa. Pak pumaah de sia lun. Oh, menyoka pulang juga. Pak pumaah de jaga. Karena kah ka jujur ngam bapak. Berarti menyoka belah judai pak kukurung 500. Bayu 15 singoh tu. Makasih pak, matama. Jujur kah? Maikah orang kata yang coba? Kongkah dong kaya mencok takut. Apa pun yang kaya mencik pak cok takut. Nam beda kah dengan apa? Apa anak pak mengaku? Jadi nampak dia buka pegah bago pak. Oh, luna keluarga di kampung pak. Luna anu. Bek mencoba ulah dun malay anak anu dun pak. Luna kaya pak. Bek bapak pegah bago. Gek, insyaAllah. Tenang dong lah. Pokoknya kaya yuk.
insyaallah yang bayu. Genyo bang. Golong sempat tak bayu bang. Mati tenyo. Allah nanti yang akan membayar 13 juta setengah di akhirat untuk bapaknya. Nyan lebih tenyo gua mau coba. Lebih. Maka ingat lagi nyo. Nyo bapak dan tuan Bandung. Kalau nana anak muda ajak laki yang mengahbak tanya, pemaah baga, anak muda aja tiak, 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 pemaah baga. Baik yang tidak masuk tanya. Assalamualaikum, Pak. Assalam. Bau bapak yang ajil duha-duha, kamu apa buat, Pak? Kah, eh? Mata uji. Pak, jangan kah, eh, lebih masuk, kot. Ngoi jakung kamu betul, Pak. Malam kamu. Uang saja ke anak muda, ke dukungan bau habis kacau tapi nantinya ke lu. Nyomnya lagi nyok cara tak jawab bang, kakak, abang, ibu, pak, yo. Nyan malam tengok kon boleh cok bak-bak itu. Ini apa empah-pah yu. Menyokak ngokah cok, yang nyokak ke. Tengok punya perulai lo kacau lo, gak pakai ngongon kah. Tapi kah tinggal ku melimong bak untuk ku bakung-bakung ni. Nyan insya Allah yang limong bak selamat. Yang lain, oh apa akhirnya. Ibu geget, hanya bermangat-mangat, saling memaafkan. Apabila ada orang meminta maaf kepada kita, beryakin dan nyodilah kakak bahwa kita juga mempunyai silap dan salah. Kenapa orang sulit memberikan maaf? Karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih bersih daripada orang lain. Orang yang hantem juga mengahbah orang lain, sombong sebenarnya. Merasa dirinya tak pernah berdosa. Maka diketika na ugunya laki mengah bak tanyo pemeah desa sedara tanyo oh ana pita ta pemeah laki bayu lakinya daya kak. Kemudian yang seterusnya yang keempat, mau kita menunaikan hak Allah yang pernah kita tinggal daripada bak gedanyo, yaitu kewajiban tanyo yang pernah tertinggal. Mulai nangkanyo sumayang hantomnyo adik-adik yang pemuda-pemuda adik nangkanyo tanyo hantom pemakaran ta sumayang. Nyo kana agenda tanyo acara tanyo pemuda taubat yang kedua nyo baru dua tuno yang letun kau lekut leho. Tapi insyaallah na taubat nyo bak muntegit kadang nyonyo kamu dayo pemuda di ketika dia bertaubat berguncang aras. Allah kagum kepada taubat pemuda, kepada taubat orang tua, tapi Allah kagum, lebih kagum kepada taubatnya seorang pemuda. Jangan Allah galak ke taubat orang tua, tapi Allah lebih galak ke taubat anak muda. Bahkan lebih galak ke taubat anak muda. Kalau orang tua taubat wajar, kasih. Kahit ada. Dah pun jamun ke jamun dah dagak. Tiga kau kan juga taubat. Dah pun buah mati hari ni. Tiga dicok ada kau isi dia. Pelitih hari pelung ni. Kamu tapi-tapi. Apa dia cok ada kau? Tapi kalau pemuda, kita masih kuat, mata kita masih jernih. Tapi tak tahan pandangan, tak tinggelinyung, tak timbaba, mampu kita pergi majelis taklim. Luar biasa ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyokunya yang tukang-tukang undang-undang rahmat ku kampung tanyo. Mudah-mudahan pemuda tanyo bang di kampung tanyo, pemuda yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon saya ino mohono. Yang wajib kita belajar itu tiga ilmu dalam agama dan yoga. Yang lainnya perlu kifayah. Ingat ya. Lebong ilmu, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Dan ingat, tanyo yang kata jak buat, tanyo yang kata taubat, lagi nyo nak ajak majlis taklim, nyo adik-adik dan tuan tanyo yang kakak di pesantren di, jangan merasa diri kalian lebih baik daripada ngon-ngon tanyo yang jak kuliah. Baik lagi nyari. Dan tanyo yang kuliah deh, tanyo yang kuliah di Banda Aceh, tanyo yang kuliah di tengah libur umpah maji kon di Melabu. Kita jangan merasa segan untuk tamong lampasan tren jak duduk ngon anak-anak daya. Iji tanyo puper udah mau, anak kuliah boleh, anak buat juga butuh, perlu. Baik seolah-olah nanti anak buat pegaji yang paling bersih, anak kuliah pegah madik, lo kamu yang paling hebat. Tidak, kita sama-sama saling menutupi. Ilmu yang kita tuntut itu berbeda. Kamu tuntut ilmu agama, awaknya tuntut ilmu dunia. Pak kamu yang anak mupom tunggu-tunggu ilmu dunia, awaknya puno kamu.